Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas saat melancarkan aksinya di salah satu masjid di Blora, Jawa Tengah. Dalam aksinya, awalnya pelaku berpura-pura sholat bersama jemaah lain. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Masjid Agung Baitunnur, Blora, Jawa Tengah. Dalam rekaman video, tampak pelaku masuk ke dalam masjid, lalu berpura-pura ikut sholat berjamaah bersama jemaah lain. Namun baru satu rakaat, pelaku tiba-tiba keluar barisan dan langsung membawa kabur motor yang ada di parkiran masjid. Menurut juru parkir setempat, kendaraan yang dicuri milik takmir masjid. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Pelaku ikut sholat ya, ikut pura-pura sholat. Pelakunya ikut sholat jamaah, dapat dilihat dari CCTV itu dapat satu rokaat. Lepas itu dia berdiri keluar dari ikut jamaah. Jadi diambil apa itu, Pak? Motor. Motor ya. Milik siapa? Milik takmir sini sendiri, tak muazin.